Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara mendaftar atau registrasi aplikasi Peduli Lindungi menggunakan handphone. Caranya adalah unduh dulu aplikasinya di Play Store. Kemudian setelah diunduh akan keluar aplikasi seperti ini, Peduli Lindungi. Kemudian dibuka. Setelah itu ada beberapa peraturan-peraturan atau keterangan-keterangan mengenai aplikasi ini, yaitu membantu pelacakan penyebaran virus, kemudian informasi zonasi dan sebagainya, sampai di terakhir ada tombol masuk keluar. Kemudian tombol masuk itu Anda tekan, kemudian tekan saya setuju. Bisa daftar menggunakan email atau daftar menggunakan nomor telepon. Coba saya daftar menggunakan alamat email saja. Kalau Anda belum pernah terdaftar, berarti Anda harus daftar dulu, karena Anda tidak bisa masuk sebelum terdaftar dahulu. Tekan tombol daftar yang berada di samping atau di bawah kotak masukan email daftar. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan nama Anda. Kemudian alamat emailnya ditulis. Kemudian tekan daftar. Oh, sebelum tekan daftar ada centangan bahwa saya menerima segala isi syarat dan kebijakan privasi. Ditekan dulu, dicentang dulu, kemudian baru tekan daftar. Ada kode verifikasi yang sudah dikirim di email. Coba kita cek emailnya, apakah kode itu sudah masuk. Nah, ini pedulilindungi.id. Ini verifikasi emailnya sudah masuk. Kodenya adalah 352978. Kode ini bisa berbeda dengan kode yang misalkan Anda daftar nanti, 352978. Kita ketik aja di sini 352978. Kemudian tekan tombol verifikasi. Kemudian selanjutnya mengerti, izinkan, selanjutnya lagi mengerti lagi, kemudian izinkan lagi, akses kamera, selanjutnya mengerti, izinkan lagi, selanjutnya lagi, nah ini sudah terregistrasi. Jadi Anda sudah bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Demikian video dari saya mengenai penjelasan cara registrasi aplikasi Peduli Lindungi menggunakan HP. Demikian video dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.